kita langsung ke bungalow tipe Pasir Wangi. Bungalow tipe Pasir Wangi sendiri itu ada dua bungalow. Ketersediaannya yang ada di Darajat Pas berfasilitas orang kapasitas maksimal sih bisa sampai 20 orang, karena bisa tambah bed juga di ruang tamu nih yang cukup luas. Sofa, mini sofa mungkin ya, dari kayu. Ada meja-meja juga nih, langsung kamar. Kamar tidur. Jadi untuk 4 orang. Ini untuk 4 orang. 8 ya. Nah, ini kamar 3. Untuk 4 orang juga. Jadi 12 orang. Itu udah fasilitas normal banget. Sama ada dapur juga. Untuk tipe Pasir Wangi sendiri ada dapur. Jadi peralatan dapur di sini cukup lengkap lah. Kompor, dispenser, gelas, piring. Tapi di sini cukup seadanya ini. Jadi kalau misalkan Anda bawa keluarga besar, mungkin harus bisa juga mungkin sewa lah di Darajat Pas. Cukup luas. Pemandangan di sini dapat semua. Kamar mandi. Nah, untuk kamar mandi sendiri, walaupun ini cukup banyak kapasitas orangnya, tapi kamar mandi ada satu, sama pakai bathtub juga. Kalau yang kalian makan kan kamar mandi biasa. Tapi kamar mandi cukup luas juga sih. Tuh, jadi Anda bisa berendam di sini. Selain di kolam renang, udah free. Sini juga udah ada bathtub, jadi anak-anak ataupun habis mandi di kolam renang mau kamar bilas di sini. Enak juga sana di sini. Bathtub. Kelasnya juga kelas duduk, cukup luas juga sih. Jadi itu untuk yang tipe Pasir Wangi. Tadi kita penjelasan lagi di kapasitas itu untuk 12 orang normal, maksimal bisalah sampai 15-20 orang. Itu kenyamanan ditanggung bapak sendiri, keluarga sendiri. Oke. Dan untuk tipe Pasir Wangi. Jadi mau berlibur di Darajat Pas, di Darajat Pas, semua tipe penginapan yang ada di sini nanti kita videokan. Makasih, bye bye.